Selamat siang Bapak, Ibu. Saya ambil dari berita agama ini. Ada 4 pertanyaan, tapi untuk kedua narasumber. Yang pertama untuk Pak Ahmad Widianto. Pak, bisa tolong didetailkan Pak untuk target dari penyelenggaraan. Maksud saya adalah jumlah penonton, jumlah penonton yang akan hadir, terus tiket dan segala macam seperti itu. Atau jumlah kursi yang tersedia, segala macam seperti itu Pak, agak didetailkan. Lalu untuk Mbak Susi, Mbak Punten, kalau saya salah, mengoreksi. Dari tahun lalu Mbak selalu mengatakan bahwa target kami adalah 1. Buat saya itu target minimal, tapi ada target rasional. Nah, saya ingin minta target rasional itu berapa di Juni, Mbak? Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Mas, mungkin dari Pak Budi dulu bisa menjawab. Pertanyaannya tadi adalah jumlah tiket. Jumlah tiket penonton targetnya bagaimana? Kalau kita melihat kapasitas gedung itu kurang lebih sekitar, kalau full itu sekitar 6.000 kalau tidak salah, 5.500. Tapi kita tahu tidak akan mungkin bisa dipakai semua karena sebagian juga nanti apalagi ada untuk broadcast segala macam. Biasanya paling sekitar kapasitas akan sekitar 5.000-an yang bisa kita maksimalkan. Dan seperti biasa, kalau kita tahu kalau kejuaraan Indonesia Open itu selalu dipadati oleh penonton. Dan harga tiketnya memang kali ini ada sedikit peningkatan karena fasilitas yang kita berikan pun juga lebih baik. Kemudian tadi dari sisi kualitas dan prestis dari eventnya sendiri juga dengan top 22 itu juga membuat event ini tontonannya akan lebih menarik. Di samping tadi pengembangan dari konsep spotainment terutama nanti di babak semifinal dan final ada hiburan-hiburan yang pasti akan sangat menghibur dan menarik buat masyarakat. Jadi biasanya sih selalu full ya, kita berharap selalu full. Mudah-mudahan dicukup juga dengan suasana eksternal yang kondusif dan kita optimis itu akan bisa dipakai dengan pengunjung baik yang di dalam maupun yang ada di luar. Saya kira itu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Budi. Dan untuk harga tiket sudah ada dirilis, bisa dilihat dirilis yang sudah dibagikan. Mbak Susi, pertanyaannya target rasional begitu ya Mas ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas. Memang target rasional ya, kita menargetkan 1. Kenapa? Karena yang hadir di sini adalah pemain-pemain top dunia. Jadi 1 sampai 32 itu harus hadir. Jadi ini merupakan satu target buat kita juga dan ya kita juga bisa menilai dan juga bisa compare dengan kekuatan-kekuatan lawan. Saat ini persaingan begitu ketat. Tentunya kita juga tidak berani untuk ya asal bicara aja mungkin target 5 seperti itu. Kita melihat yang realistis. Jadi itu adalah target yang memang kita melihat bahwa peluang kita 1. Yang lainnya saya berusaha sebagai untuk apa? Sebagai tuan rumah tentunya memberikan motivasi lebih kepada atlet-atlet yang lain untuk bisa berjuang lebih dan bisa menghasilkan prestasi yang lebih. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Susi. Masih ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media? Kalau ada Mas Daryadi, silakan. Terima kasih. Saya Daryadi dari Majalah Bulu Tangkis. Untuk Pak Ahmad Widianto. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang tampil adalah 32 pemain tanpa kualifikasi. Kita tahu turnamen ini sudah makin hadiah meningkat dan terbesar di dunia untuk turnamen. Namun dari sisi kalau kita lihat dari pemberitaan buat kita menjadi sebuah kerugian karena pemain kita makin minim yang bisa ikut di sini. Ini fakta yang nggak bisa kita bantah. Karena kalau kita hitung pemain kita yang peringkat 1 sampai 32 bisa kita hitung dengan jari Pak dikit sekali. Lain ceritanya kalau di oleh BWF diberikan kesempatan yang namanya wildcard. Yang ini yang dilakukan oleh cabang tenis ada ATP Tour dan WTA Tour. Itu diberikan 4 wildcard sehingga pemain lokal itu diberikan kesempatan tampil tanpa melihat peringkatnya sehingga pemain-pemain di Indonesia pun bisa punya kesempatan untuk tampil di turnamen sebesar ini. Apakah ini sudah menjadi harga mati Pak yang nggak bisa ditawar-tawar lagi bahwa tidak ada kesempatan untuk tampil? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Daryadi. Pak Budi mungkin bisa dijawab untuk wildcard
Ya, terima kasih Mas Haji. Jadi memang ketentuan dari PWN memang demikian. Tapi tadi dikatakan oleh Mbak Susi, kita tahu walaupun pemain tunggal putri kita, sebetulnya kalau semua pemain hadir itu kesempatannya memang kita ada di luar. Tapi salah satu advantage-nya adalah kita sudah dapat informasi awal bahwa ada pemain putri dari ranking yang di atasnya itu tidak hadir, sehingga kita bisa masuk dua pemain kita, yaitu Gregoria Mariska dan juga Fitriani. Untuk pemain-pemain lain memang ini menjadi tantangan buat kita semua. Bagaimana kita secara keseluruhan masyarakat bulu tangkis Indonesia dan termasuk PBSI dalam ini untuk bisa meningkatkan prestasinya, sehingga paling tidak dengan sistem yang baru ini kita bisa tetap bisa memasukkan pemain kita ada di top 20, top 32 ini. Ini cerita tangan buat kita, Mas. Tapi sampai sekarang memang kita sudah usulkan untuk mendapatkan wildcard, tapi sistem yang ada tidak memungkinkan seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan saya tunjukkan kepada Ketua Umum PBSI, Pak Wiranto. Saya Bayu dari Gerindra Sinta. Pak, kalau melihat beberapa tahun kebelakang, Indonesia dalam berbagai kejuaraan, khususnya misalnya Indonesia Open, itu nggak akan jauh berharap dari ganda putra atau ganda campuran. Dan pemainnya nggak akan jauh dari nama-nama itu saja. Bagaimana Indonesia bisa menghilangkan stigma itu? Bagaimana sih opportunity atau kesempatan di tunggal putra, kemudian di tunggal putri atau di ganda putri? Karena beberapa tahun kebelakang nomor-nomor yang diandalkan dari Indonesia nggak akan jauh dari ganda putra ataupun ganda campuran dan pemainnya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nuri, silakan Pak Wiranto untuk menjawab. Gitu ya, kepada saya memang agak moderat ya, setelah saya melihat perkembangan olahraga di seluruh dunia, terutama setelah adanya perkembangan sport science, kemudian juga sangat berkembangnya teknologi informasi. Maka sebenarnya kalau kita bicara sistem pelatihan, kita bicara sistem pembinaan, apakah pembinaan fisik, pembinaan mental, pembinaan teknik, ya. Ini hampir semua negara hampir sama. Ya, apalagi adanya cross, ya, adanya tukar menukar pelatih. Pelatih Indonesia sudah menyebar ke mana negara. Maka sebenarnya tidak boleh kita kemudian fanatik ya bahwa Indonesia mengandalkan ganda putra, ganda campuran. Sedangkan segel adalah milik negara A, negara B. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Tetapi akan sangat tergantung kepada ya, masukan atau input. Bagaimana kita bisa mendapatkan satu pemain yang talentanya memang juara dunia. Talentanya memang kelas dunia. Ya. Nah, di sini kita berebut talenta itu sebenarnya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa target-target itu kan mimpi, dreams kita, target itu merupakan rangsangan kita untuk kita bisa meningkatkan pemain kita masuk dalam target itu. Maka kalau bicara target, saya katakan dia harus menang. Lawan siapa pun harus menang, kan begitu target. Soal kalah itu memang hasil pembinaan kita, hasil talentanya yang memang kurang dan sebagainya. Namun kembali tadi bahwa tentu kita berusaha bahwa stakeholder itu kan hilang. Kita akan berusaha bahwa di seluruh kelas, di seluruh lini, kita punya andalan-andalan yang masuk kelas dunia. Itu harapan kita. Tapi karena ini proses, ya, ini merupakan sesuatu yang tidak instan, maka tentu tidak mudah untuk menciptakan itu. Kebalikannya bahwa sudah ada satu generalisasi dari sistem. Nah, oleh karena itu, kembali ya, saya sangat berharap bahwa klub-klub yang mencari bibit-bibit baru ini betul-betul sangat jeli mengamati ya mana-mana kekurangan kita untuk mendapatkan bibit-bibit yang talentanya hebat, ya kita bina dengan baik, beri kesempatan pada dari seluas-luasnya, ya diberi pembinaan berbagai faktor yang membuat dia juara-juara dunia, maka ya mudah-mudahan ya, kita menemukan itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan stigma itu bisa hilang, tapi kita bisa menembus
bisa single putri, single putra dan sebagainya. Itu yang kita harapkan bersama. Terima kasih.